Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Dan adab yang keenam apabila keluar imam dan naik ia ke atas mimbar dan duduk ia, maka haram bagi orang yang hadir dalam masjid itu mengerjakan sembahyang lagi. Kemudian sembahyang lagi tidak sah sembahyangnya. Ini dua hukum. Dia dalam fiqah ada haram tapi sah. Ya, ada haram lagi tidak sah. Di sini double. Haram lagi tidak sah. Bagi siapa? Bagi mereka yang dah hadir. Dia dah hadir sembahyang masjid. Ya, sebelum azan dia dah hadir. Ya, tiba-tiba dia tak sembahyang sunat qabliyah. Sunat qabliyah jemaah. Dia duduk. Tu imam naik ke mimbar baru nak sembahyang. Itu tak boleh. Ya, ada pun orang yang datang kemudian tu boleh. Dia datang lewat tapi dia kena sembahyang seringkasnya. Itu maknanya. Sebab kalau tidak itu menyakiti hati siapa? Khatib. Tadi tengok di depan saat pertama waktu tak sembahyang. Khatib naik dia pun usalli. Orang nak baca khutbah dia pun nak sembahyang. Nampak now dia tak nak dengar khutbah tu. Itu maknanya dia larang itu. Itu dia kata apabila keluar dia imam atau khatib naik ke atas mimbar dan duduk ia. Nah, maka ketiga itu haram bagi orang yang hadir. Ya, bukan orang yang baru datang. Orang yang dah hadir dah duduk dalam masjid lama ni. Dia datang masjid pukul 10. Bukan, fadilat banyak. Rupanya, dia tak sembahyang. Orang takbir apa dia. Imam naik atas mimbar baru dia sembahyang. Itu tak dibenarkan. Ya. Kemudian haram ni pula lagi tidak sah sembahyang itu. Ada pun orang yang baru masuk. Mana orang datang lewat lah. Khatib tengah baca khutbah. Tiba-tiba dia baru sampai. Maka dia boleh sembahyang seringkas dia. Ada pun yang baru masuk ke dalam masjid. Maka iaitu sunat sembahyang dua rakaat. Tahiyatul masjid. Iaitu terlebih awla. Atau disertakan dengan dua rakaat sunat qabliyah Jumaat. Mana sunat yang dahulu daripada sembahyang Jumaat. Mana dia boleh serta tu. Usalli sunatan tahiyatul masjid ma'a qabliyah Jumaat. Atau usali sunatan qabla jumaah ma'a tahiyatul masjid. Boleh. Dia cantum niat. Sebab apa? Sebab dia ada dua jenis ibadat. Kalau ibadat yang ghairun maqsudun bizati, dia boleh iktiran, boleh serta. Kalau ibadat yang maqsudun bizati, tak boleh. Yang dikasatkan diri semayang, macam duha, tu kasat diri semayang. Kalau macam tahiyatul masjid, tidak dikasatkan diri semayang. Bermakna dia masuk je masjid, sebelum dia duduk tu semayang lah apa, tahiyat tu masjid ke semayang sunat ke semayang qada, asas semayang dua rakaat paling kurang, itu maksud dia. Jadi ibadat yang macam ni dia boleh cantum. Ya, macam puasa enam. Puasa enam tu dia panggil ghairun maqsudun bizati, yang tidak dikasatkan diri puasa tu, mana asal ada puasa je. Maka macam tu dia boleh cantum saja puasa qada Ramadan serta sunat Syawal, boleh. Kalau yang khas untuk ibadah macam duha dan sebagainya, itu tak boleh nak cantum. Ya, dia tak nak cantum. Sadi aku semayang. Tapi dia datang awal kan. Datang, mana masuk. Dah masuk Jumaat, dah tak ada duha lagi dah. Itu contohlah. Jadi tak itu masjid, boleh dicantumkan dengan qabliyah Jumaat. Itu maknanya. Kalau sini kata yang awla di semayang, tahiyatul masjid. Ya. Adapun yang baru masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat, imam atau mimbar ni, baca khutbah ni, atau sedang baca khutbah. Ya, maka itulah sunat sembahyang dua rakaat tahiyatul masjid. Ya, itulah yang terlebih awla. Ya, lebih awla di sembahyang itu dulu. Atau disertakan dengan dua rakaat sunat yang dahulu daripada sembahyang Jumaat, mana sunat qabliyah Jumaat. Ia boleh dicantum. Ya. Yang kat dia takbir dia niat saja aku semayang sunat tahiyyatul masjid serta qabliyah jumaah Jumaat. Jawab dia boleh. Dua rakaat mana qada subuh atau boleh juga. Ya, di subuh tadi semayang. Dia tidur apa pukul 8 pagi bangun. Apa hukum? Pertama hukum dia wajib qada. Tentang dainullah ahaqqu an yuqdah. Hutang dengan Tuhan wajib bayar. Itu tajuk pertama.
Kemudian qada dia wajib segera atau sunat segera, tengok. Kalau dia tinggal subuh sengaja. Orang bang tadi dia dengar dah ada terik tidur, ya itu sengaja. Maka wajib qada dan wajib segera. Ya, kalau dia lambat qada gang pada malam dah dosa tu jalan. Ya. Kalau dia tak sembahyang subuh bukan sengaja, uzur, mana memang tertidur, bukan tertidur. Kalau tar lain, wazan dia tar lagi. Yang ini memang dia sadar tu lewat, dah habis waktu. Maka hukum dia wajib, tetap wajib qada. Cuma sunat bagi dia menyegerakan. Ya, dia bangun tertua di sembahyang subuh, niat qada. Sekarang dia lambat. Dia pergi cantum dengan sunat qabliyah, dengan sunat apa? Tahiyatul masjid boleh. Kalau dia nak cantum dengan qabliyah tak boleh. Ya, sebab qabliyah Jumaat dipanggil maqsudun bizati. Jadi kasatkan dengan diri dia tu. Adapun tahiyatul masjid tidak dikasat dengan diri dia. Apa makna beza dia? Yang tak dikasat ghairu maqsudun bizati ni maknanya asal ada apa semayang je, tak kira apa semayang. Dan dia ada rukaan sebelum dia duduk dalam masjid sebagai menghormati tuan masjid. Siapa tuan masjid? Pengurusi masjid, bukan tuan masjid Allah Taala. Ya. Sebab siapa sembahyang tahiyatul masjid sebab apa? Dia sembah masjid tu syirik kan. Bukan sembah masjid, menghormati tuan masjid. Siapa tuan masjid ialah Allah Taala. Itu maksud dia. Dan makruh bagi orang yang hadir pada ketika itu berkata-kata melainkan masyghul dengan menjawab bang, menjawab azan, maka itu boleh panggil sunat. Habis. Dan kata Imam Faqihi di dalam syarah Bidayatul Hidayah, Imam Faqihi dalam syarah bagi Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali, ia nakal, apa nakal, dia buat pindahan, mana buat sedutan kalam ulama lain. Siapa dia? Daripada Imam Ghazali sini rahimah ta'ala, dan Imam Haramain. Ya, Imam Haramain, Imam dua tanah haram, guru Imam Ghazali, Imam Haramain. Dia kata apa? Haram pada ketika itu berkata-kata atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumaat. Haram berkata. Tapi yang muktamad pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, iaitulah makruh juh. Ya, dia bercakap tadi makruh. Dalam masalah ini yang berlaku hilang bila masalah tegah ataupun suruh. Bila datang nas tegah, tegah tu tegah haram ke tegah makruh? Ha, yang situ maknanya apa? Nakkan pada ulama mujtahid dia yang mengistimbat hukum. Suruh betul juga, suruh tu wajib ke sunat? Ha, tu ulama bahas. Ya. Kalau ikut Imam Daud Az-Zahiri dia senang aja. Suruh wajib, tegah haram, habis cerita. Itu pendapat dia. Ya, di situ ada banyak ulasan-ulasan fuqaha. Dan sunat mendengar akan khatib membaca khutbah. Yang ini jangan bimbang kepada lainnya, melainkan jika ada ia jauh, sekiranya tak dengar dah, tiada mendengar khutbah ataupun sound ketiga itu ada masalah, maka ketiga itu sunat ia masyghul, mana menumpukan dengan membaca Quran ataupun dan zikir dan baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya khutbah itu tidak didengar. Ada tu masjid tengah-tengah baca khutbah, pum, rekod api padam. Dan imam ni kalau baca khutbah panjang pun api akan tu memang tak dengar belakang. Jadi dia pun baca ambil rukun ni. Eh, ambil rukun pendek kejap, tak sampai seminit dah habis khutbah. Rukun ni ambil. Boleh. Adab yang ke-8. Adab yang ke-9, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Konsep Binas 7 kali. Al-Falaq dan Al-Zina dipanggil Mu'awwazatain, 2 surah yang dimulakan dengan 2 ta'awuz. A'udzu, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Itu dia kata Mu'awwazatain. Kalau orang kata baca Mu'awwazatain, orang kata apa pula Mu'awwazatain ni? Mana surah yang didahulukan dengan lapas ta'awuz, a'udzu. Habis. Baik, sunat 4 surah dia baca. Fatihah 7 kali, Kul Huwallah 7 kali, Kul Falaq 7 kali, Kul Zabinas 7 kali. Dahulu daripada berkata-kata dan berpindah tempat. Andir tayyah akhir dan cakap terus sambung baca.
Itu ada kelebihan besar. Tapi orang yang tidak ada kaitan dengan orang lain lah, kalau dia ada tugas wajib orang lain, jangan. Ya, benda ni tarab sunat. Contoh dia bekerja, ya, dia berikan majikan, dia keluar tadi untuk semain jemaahnya, tiba-tiba dia pergi tarik wirid dan dah makan setengah jam lagi misalnya, haram hukum tu. Sebab dia maknanya tidak menepati janji dia. Itu janji dia, berjanji dia makan gaji, maka dia dibayar. Dia dibayar, dia wajib menunaikan tanggungjawab dia. Tiba-tiba dia kata, saya wirid. Ya lah wirid. Wirid hukum apa? Wirid di sini hukum dia sunat. Adakah dia menunaikan wajib kerja tu? Nampak macam dunia tu wajib. Itu makna dia makan upah, maka wajib ke tidak makan haram nanti. Dia tak perasan. Kalau wirid nak minum, wirid berpetang tak ayat bekerja. Bila bekerja, kewajipan dia asing. Syarak letak ke hukum tu, bukan pada pandai. Habis tu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad ruwiya an ba'di salaf anna man fa'alahu usima minal jum'ah ilal jum'ah wa kana hirzan lahu minas syaitani. Maka sungguhnya telah diriwayatkan daripada setengah ulama yang dahulu, bahwasanya barang siapa mengerjakan yang demikian, dan saya dipelihara daripadanya segala kejahatan. Ya Allah Ta'ala pelihara. Mana Allah Ta'ala perada hati dia tak minat pada benda yang tak elok. Itu dia. Daripada segala kejahatan dan daripada segala merbahaya, segala musibah. Daripada Jumaat yang pertama hingga Jumaat yang kedua. Mendalam seminggu tu lah. Dan adalah memelihara ia dari baginya daripada segala syaitan. Itu kelebihan. Dia baca 4 surah 7 kali 7 kali. Dan sunat pula pembaca kemudian daripada sembahyang Jumaat, sunat membaca Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud agnini bihalalika an harami wa bifadlika amman siwa. Ya, dalam doa dia baca doa Allahumma ya ghani, wahai Tuhan yang maha kaya, ya hamid maha terpuji, ya mubdi yang memulakan, ya mu'id yang mengembali balik, ya Rahim yang maha pengasih, ya Wadud yang maha kasih sayang. Minta apa tu? Arnini, kayakan olehmu bihalalik, mana jadikan kita ni rezeki kita yang halal, an harami meninggalkan yang haram, wa bifadlika an man siwak, dan dengan kurnia engkau daripada siwak selain engkau. Maknanya minta Allah Ta'ala jadikan hati kita bergantung dengan dia dan rezekikan yang halal. Maka sahaja dibaca doa ni 3 kali. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada ulama yang dahulu pula. Ghazali ambil pada ulama besar dulu. Ya istilah man dawama ala hazad du'a agnahullah an khalkihi wa razakahu min haisu la yatasib. 2 kelebihan besar dia. Dan siapa yang mengekalkan atau membaca doa ini, Allahumma ya ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, agnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwa. Dia kekalkan baca doa tu, mengkayakan Allah Ta'ala dia, Allah Ta'ala daripada makhluk. Mana hati dia tidak terikat dengan makhluk tu, mana kaya. Itu sifat mulia. Hati bila gantung ke makhluk, dia penyakit besar. Dan memberi rezeki akan dia daripada segi kira tiada dapat dikira-kirakan dan dengan tiada usaha. Maksudnya rezeki dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, Ala u'allimuka kalimatin lau kana alaika mislu jabalil Uhud ya dainan adahullahu anka. Yang capai ada hutang, bahawa doa insyaAllah mudah selesai hutang. Allah makfini bihalalika an haramik wa agdini bifadlika amman siwa. Bikon doa tadi, ala u'allimuk, nak tak mau tak, Nabi tanya, aku ajarkan engkau beberapa kalimah yang engkau baca jikalau ada atasmu hutang seperti bukit Uhud yang banyak kan, melambangkan banyak, sekalipun dan saya membayar hutang itu akan dilunaskan oleh Allah Ta'ala dengan cara dia lah, ya, macam-macam cara tuan boleh buat dia segala-galanya akan hutangmu itu.
dengan berkat membaca kalimah dua doa di atas tadi. Apa doa dia? Allahumma ighfirni bihalalik an harami wa aghnini bifadlika amman siwa. Habis. Demikian yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan menyebutkan oleh Imam Ad-Damiri di dalam syarah Minhad. Minhad Minhaj Talibin tekan. Akan hadis ini ia nakal daripada Syekh Abi Talib Al-Makki yang memegang kitab Qutul Qulub. Demikian lagi ia nakal daripada Allamah Ibnu Abi Sa' Ibnu Abi Saif. Itu maknanya tempat ambilan. Kemudian man qala hadza du'a yaumal jumaat bi sab'ina marratan lam tamdi alaihi jum'atani hatta yastaghni. Masya-Allah. Siapa membaca doa ini pada hari Jumaat 7 kali, nas saya 7 kali tu. Situ apa? 70. Ha? Sam'in. Sam'in 70. Dia baca 70 kali kan. Ha. Nas saya tiada lalu atasnya 2 Jumaat, mana akan datang hingga jadi kaya ia. Ya, tu kuasa Tuhan. Nanti jumpa Jumaat baca tu. InsyaAllah. Dia kaya banyak. Kaya kaya batin tu lagi besar. Kaya hati. Ya. Ha. Demikianlah disebutkan akan segala riwayat ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Faqihi dalam syarah Biyatul Hidayah. Dan sunat engkau sembahyangkan kemudian daripada sembahyang fardu Jumaat pula lepas sembahyang Jumaat, itulah sunat ghair mu'akad, yang tidak mu'akad, mana tak kuat tuntut. Pada fukaha ulama mereka dia tak kuat tuntut. Ya, pada sufi semua kuat. Dan rakaat sekaliannya itu sunat mu'akad pada ahli sufi. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, faqad arawab ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ah rak'atain, wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu an 4, wa rawa Ali wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma 6. Ada dua riwayat. Wal kullu sahihun, semua itu sahih. Fil ahwan mukhtalifah. Ya, wal akmal afdal. Ah, itu dia. Maka sungguhnya telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhumah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang kemudian daripada Jumaat 2 rakaat. Dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang kemudian Jumaat 4 rakaat. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhum adalah Nabi sembahyang kemudian berjumaat 6 rakaat. Ya. Dan sekalian itu sahih belaka. Ya, hadis sahih belaka. Pada kelakuan yang bersasaran. Mungkin pada satu masa Rasulullah semayang. 2, 4, 6. Dia sahabat melaporkan apa yang dia jumpa. Ini. Adab yang ke-10. Sunat. Kemudian daripada semayang Jumaat. Mengekalkan duduk di dalam masjid hingga semayang asar. Dan terbaik. Ini tikam terus. Maka jika ia duduk hingga sembahyang maghrib, maka ia terlebih afdal lagi. Ya, sahih untuk dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada ulama' yang dahulu-dahulu. Man sallal asr pi jami' kana lahu sawabul hajj. Wa man sallal maghrib palahu sawabul hajj wal umrah. Dan siapa sembahyang asar dalam masjid tempat sembahyang Jumaat tu. Pas sembahyang Jumaat dia duduk sampai sembahyang asar. Kan? Ha. Ah.
maka adalah baginya pahala haji. Bukan terangkat hukum haji, pahala haji dapat. Kan kata anda tak pergi haji, anda semayang lah. Itu pahala lain, kelebihan itu. Walaupun haji tetap wajib, kalau dia belum pergi haji, kena wajib pergilah. Dan barang siapa semayang maghrib yang dia berjemaah, maka adalah baginya pahala haji dan umrah dia dapat. Dia duduk sampai ke maghrib lepas semayang, ya, apa pahala dia besar. Habis. Dan sunat pada ketika duduk dalam masjid itu berniat etikaf. Itu pertama sekali. Saja aku etikaf dalam masjid ni, kena Allah Ta'ala niat. Dan masyghul makna memberikan kesibukan dan tumpuan dia kepada zikir dan membaca Quran dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian memikirkan dalam ayat, mana tadabbur ayat yang diperhatikan tafsir ni. Dan syukur bagi Allah Ta'ala atas taufik dan hidayat yang telah diberikan. Tuhan berikan petunjuk dan diberi kekuatan kita untuk melakukannya pada berbuat taat. Dan takut akan Allah Ta'ala daripada taksir, mana kecuaian pada berbuat ibadat dan taat. Dan muraqabah dengan hatinya, sentiasa memandang, yakni hadir hati kepada Allah Ta'ala hingga sampai kepada sembahyang asar. Masya Allah. Jawab ukuf kalbi itu bos. Atau hingga sembahyang maghrib. Dan sejujurnya jangan dia berkata-kata dalam masjid dengan perkataan dunia dan perkataan yang sesia. Kerana sabda Rasulullah SAW, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yakunu hadisuhum fil masajidihim ya amra dunyahum laisa lillahi fihim hajatun pala tujalisuhum. Habis. Dan satu lagi sebut dalam hadis ini, lagi akan datang atas masa satu zaman, zaman kita ada dah ni, pada banyak berlaku, yakni akhir zaman. Adalah cerita mereka itu dalam segala masjid itu pekerjaan dunia. Dia tak cukup dunia dalam masjid dibincang projek ni lagi. Ah, janganlah. Ya. Ambil masa tempat masjid itu khas, nama pun masjid, mahal sujud. Kita nak sujud zahir dan batin kita pada Allah. Padahal tiada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu hajat. Mana orang ni apa? Tuhan tak ada hajat nak beri apa pun. Tuhan minta berhajat. Tapi maknanya apa? Dia tak akan beri. Maka jangan kamu berhimpun duduk dengan mereka itu. Kalau ada, dia buat kumpulan masjid, buat lingkungan, dia buat, dia jangan campur. Laranglah dia. Bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau tiada aman ia duduk dalam masjid itu daripada riak yang membinasakan amalnya, atau takut ia akan masuk pada khabar-khabar yang membawa kepada haram dan sia-sia itu, maka itu lebih afdal bahawa ia pulang ke rumah. Lebih afdal tak payah tunggu lah habis tu balik rumah, lepas semenjumat tu balik je lah. Lebih afdal dia pulang ke rumah padahal ia menyebut zikrullah. Menyebut zikrullah Ta'ala. Dan memikirkan, iaitulah ayat ayat Allah Ta'ala. Dan syukur ia bagi Allah SWT atas taufik dan hidayat. Dan yang takut ia akan Allah Ta'ala sebab taufiknya dan hidayat, ya. Dan takut ia akan Allah Ta'ala sebab taksir, mana kecuaian dia pada berbuat ibadat. Dan muraqabah akan Allah Ta'ala, ahdiah ke, amniah ke, mutlak ke, banyak jenis muraqabah buat dengan hatinya hingga maghrib, supaya jangan luput akan dia satu, segala satu waktu yang fadilan itu Allah. Mati, wah, ada satu hari Jumaat ni dia panggil sa'atul ijabah. Siapa kena tempat lepuk berdoa kena, memang tempat doa tu diangkat, ya, oleh Allah SWT. Itu kelebihan ni lah. Habis. Itu di antara sekali pada adab dia. Yang ke-8, ya, yang ke-10. Habis. Kemudian segala adab dan segala sunat yang melengkapi sekalian hari Jumaat. Wallah.